sawo mentega atau alkesa. Ini termasuk alkesa jumbo. Ini sudah pada bunga ya. Ini sudah pada bunga. Ini alkesa jumbo ini beratnya nanti kurang lebih 250 gram. Kalau alkesa biasa itu kurang lebih 100 gram sampai 150 gram. Kalau alkesa biasa matangnya oranye. Kalau ini coklat, ini kuning. Ya ini sudah pada bunga. Rata-rata ini sudah pada bunga. Ini ujungnya, ya. Ini pohonnya ini sudah besar. Sudah kira-kira ya umur 4 tahun. Ini ya 5 meter kurang lebih tingginya. Ini tanaman ini berasal dari Meksiko Selatan. Ini buahnya banyak vitaminnya, vitamin A untuk mata, untuk penambah stamina juga, dan masih banyak khasiatnya. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, ini adalah buah alkesa atau sawo mentega, juga disebut sawo Belanda. Marilah kita nikmati. Ini sudah matang. Coba kita belah. Bismillah. Ini kulitnya kuning ya. Ini kita, ada bijinya. Bijinya kayak gini. Ini malah mau tumbuh ini. Ya, dalamnya seperti ini, kayak ubi ya. Ini rasanya juga kayak ubi jalar. Manis. Ini kayak vitamin, vitamin A. Terus untuk penambah stamina. Ini di jus juga bisa. Ditambahkan susu ya. Ini langsung kita nikmati saja. Baik, terima kasih bersama kami MT Seneng Tanduran. Kali ini kita menikmati buah alkesa. Ini kita kupas kulitnya.
Buah alkesa ini berasal dari Meksiko Selatan. Buahnya rasanya kayak ubi jalar. Ya, nanti kita coba. Baik, langsung aja kita santap ya. Gimana rasanya? Mantap. Ya, rasanya kayak ubi jalar ya. Ini, coba saya rasakan. Ya, memang ini kayak ubi jalar, manis, lebih manis dari alkesa biasa. Ini kan alkesa jumbo ya. Ya udah, dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya jen nganu ya manis tenan ya. Tak sarane wong kaya telo ternyata ya manis ya. Ini pertama kali kita menikmati buah alkesa jumbo.